lokasi lainnya, Saudara, dan Rim 181 Praja Viratama Sorong melakukan peninjauan lokasi pelaksanaan operasi teritorial atau Opster TNI tahun anggaran 2020 di Kampung Botai, Kabupaten Teluk Bentuni, Papua Barat. Kegiatan Opster dimaksudkan agar diselenggarakan pada April 2020 mendatang. Dan Rim 181 Praja Viratama Sorong, Brigjen TNI Julius Elvanus, melakukan peninjauan lokasi pelaksanaan operasi teritorial Opster TNI tahun anggaran 2020 di Kampung Botai, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kunjungan peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Seksi Teritorial dan Kepala Seksi Perencanaan Korem 181 Praja Viratama Sorong, Dandim dan Kapolres Teluk Bintuni, serta Kajari Kabupaten Teluk Bintuni. Persiapan pelaksanaan Opster dimaksud hanya menunggu penandatanganan pencairan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Kalau kami dari Kodim 100% siap. Ya, dari masyarakat juga 100% siap, toh Bapak? Siap. Kita siap, kita siap. Tunggu Bupati datang. Bupati tanggal 12 kan tiba di sini, beri tanda tangan Pak Hadi dulu. Gitu. Siap. Untuk ikut membantu. Semua sudah siap, masyarakat juga sudah siap, kita tinggal tunggu pencairan anggarannya tanggal 12 nanti. Ya, saya juga bersiap untuk perumahan, untuk masyarakat. Persiapan untuk rumah, bangun, apakah jarak air bersih, untuk masyarakat di sini. Pelaksanaan Opster ini pun diharapkan menjadi wadah pemersatu sekaligus wujud kemandunggalan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggreni Sumbung, CWM Channel.